Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alasan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam teruntuk baginda Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang berbahagia, beribu-ribu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya niat-niat baik kita sekalian terlaksana. Beberapa banyak keinginan kita yang tidak terlaksana dan beberapa banyak impian yang tidak bisa kita capai. Maka kebaikan yang kita dapatkan saat ini murni karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita khawatir terhadap nikmat yang belum datang kepada kita. Sesungguhnya segala nikmat itu milik Allah Subhanahu wa taala dan Dia yang Maha memberikannya kepada kita. Teman-teman yang berbahagia, sikap bersyukur itu bagaikan tali yang menarik nikmat lain yang belum datang kepada kita. Apabila kita bersyukur, maka sikap kita tersebut akan mengikat nikmat yang sudah datang dan menarik nikmat-nikmat lainnya yang belum datang sehingga menghampiri kita. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min ni'matin faminallahi thumma idza massakumud-durru fa ilaihi taj'arun. Yang artinya, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Quran Surat An-Nahl ayat 53. Nah teman-teman, berdasarkan firman Allah tersebut, kita tidak perlu risau dan khawatir akan nikmat-nikmat yang belum datang kepada kita. Karena hakikat nikmat dan keburukan semua dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pengasih dan Penyayang. Nah maka dari itu teman-teman, kita tidak perlu gerisah atas nikmat yang belum kita dapatkan. Sikap seperti itu tidaklah penting dan tidak akan memberikan efek positif kepada diri kita. Sikap yang penting kita lakukan adalah mensyukuri nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena sikap syukur akan mendatangkan nikmat-nikmat lain dan melipat gandakan nikmat yang sudah ada. Sedangkan sikap kufur atau tidak bersyukur akan menggerus nikmat yang sudah kita miliki dan menjauhkan kita dari nikmat yang belum kita punyai. Na'udzubillahi min dzalik. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Aku luqauli hadza wa astaghfiruhi li wa lakum. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.